Bisa Bu? Ibu Wirda, Pak. Ibu Wirda ya. Ibu ini sebagai apa? Kalau ketua kelompok atau ketua kelompoknya? Ketua kelompok apa, Bu? Ketua kelompok tani hutan Putri Bukes. Oh, gitu. Kegiatan RHL ya? Ya. Di mana, Bu? Di Mendali, Pak. Mendali ya. Berapa hektar di? 26 hektar. 26 hektar. Oh, iya ya. Anggotanya berapa, Bu? 27 orang. Ibu itu kan ketua kelompok, tapi ibu-ibu ya. Gimana kamu bisa jadi ketua kelompok ya? Emang masyarakat yang situ yang pilih, Pak. Oh gitu. Mengajukan diri nggak? Ya, mungkin juga tokoh di kegiatan yang lain ya. Ibu, kegiatan apa aja sih di desanya? Kalau ikut kegiatan paling kayak ikut-ikut masyarakat kayak gitu, Pak. Perannya kayak data-data masyarakat gitu. Oh gitu ya. Kayak profil desa gitu, cuman ikut-ikut gitu aja. Cuman kemarin dipilih orangnya karena kan memang profesi saya sendiri kan petani. Oh. Jadi orangnya bilang, ya udah kamu aja, mumpung kamu juga petani alpukat, ya udah gitu. Oh gitu. Ibu petani Pak alpukat ya? Iya. Berarti punya kebun alpukat berapa hektar? 2 hektar. 2 hektar. Sudah menghasilkan? Alhamdulillah setengahnya udah. Oh gitu. Bu, lokasinya jauh nggak dari kampung? Jauhnya sih nggak terlalu, Pak, cuman lumayan kalau pakai jalan. Berapa jam? Mungkin cuma 1 jam 20 menit. Oh, 1 jam ya. Oh, jadi kegiatannya gimana tuh, memantau kegiatannya di lapangan atau menggerakkan teman-teman kelompoknya ke lapangan kalau jauh gitu? Oh, kan orangnya kan punya kebun sendiri di situ, Pak. Lahan orang tuh sendiri langsung. Jadi diarahkan lagi, kita tinggal kasih perintah, kita nanam yuk bareng-bareng rame-rame. Itu orangnya nggak ada harus kita kasih arahan lebih, enggak. Oh, jadi mereka hari-hari juga di situ gitu. Terus ada kendala apa dengan masyarakat, dengan kegiatan RHL-nya? Mungkin kalau ke masyarakat, ya kalau memang ada kaitan dengan uang, ya mungkin masalahnya di situ aja sih, Pak. Cuman kan masalah apanya? Administrasi? Ya, misalnya kan ini kan kegiatan pemerintah gitu. Iya. Masalah sosialisasi aja gitu. Iya. Ada pendampingnya? Ada. Pendampingnya siapa? Bu Heli tadi. Oh, Ibu Heli. Ini Ibu siapa? Dengan Ibu siapa nih? Beli ya, Ibu pendamping, pendampingnya kelompok ya. Ibu gimana kegiatan pendampingan tuh, apa aja yang dilakukan tuh? Kita kerjanya ngawasin, Pak. Ngawasin dia, banyak ngawasin dia. Ngawasin ketua kelompok atau anggota sampai mana udah kegiatannya yang udah berlangsung. Kalau lokasinya tidak dekat kampung ya, jauh ya? Jauh, Pak. Ibu juga sampai ke lapangan gitu? Oh gitu ya. Ada berapa anggota tadi? 27 itu ibu-ibunya dan bapak-bapaknya ada juga ya? Oke. Kalau dengan BPDES apa aja tuh tugas pendampingannya? Apakah juga wajib melaporkan atau apa? Oh, baik. Ada ya? Ada laporannya. Laporan bulanan ada ya? Kelompok juga gimana kerjanya dengan pendampingan? Ada juga kayak laporan atau apa gitu? Oh, ada ya? Oh gitu. Terus? Oh gitu. Berarti perlu naungan. Jadi silakan kembangkan pola agroforestry karena kebijakannya sudah dibuka dan diperbolehkan kita. Yang penting nanti dijaga karena beberapa memang sistem agroforestry itu kan bisa juga simbiosa itu bisa saling menguntungkan, bisa saling merugikan. Sistem agroforestry itu memaksa kita memang untuk banyak selalu diskusi dengan juga dengan pertanian, namanya juga agro dan forestry. Jadi Pak Eko nanti dengan Pak Eko ya, dengan teman-teman pertanian di sini, kan di sini kita BPP tadi ya, penyuluhan ya, pertanian, penyuluhan pertanian. Harus banyak diskusi dengan mereka dan bekerja bersama. Karena sistem agroforestry yang kita kembangkan soalnya, jadi jangan hanya mikir kepentingan kehutanan. Sistem itu memang memerlukan input-input pengetahuan pertanian, kan ya? Iya. Itu ya. Tapi saya yakin Mbak Irma dan teman-teman memahami masalah-masalah itu, orientasinya memang sudah
bisnis. Tidak apa. Agrofoester organisasi bisnis itu tidak apa. Memang supaya kita semangat dalam bekerja, memang semua pekerjaan pemulihan hutan dan lahan dikaitkan dengan ini. Jadi kalau kita itu sangat.